Enggak. Lo gak boleh kayak gini, Lin. Lemah banget sih lo jadi cewek. Gue gak akan pernah datengin lo lagi. Sialan. Menurut gue, lo sayang sama Lin. Cerita ke gue, kok lo bisa sakit kayak gini sih? Tapi gue tetap aja gak suka sikap Zio ke lo. Gak bagus banget, Lin, rambut lo. Minta maaf itu gak cukup. Feli! Kalian ini apa-apaan sih? Main hakim gitu aja. Lo juga, Fel. Ngapain nampar Zio? Ini masalah gue, bukan masalah lo. Gue bisa selesain sendiri. Gak perlu bantuan lo. Dan lo, ngapain kesini, ha? Dengar gue sakit, iya, makanya kesini. Bukannya lo yang kemarin yang udah ngancurin hubungan kita sebagai teman dan sahabat. Iya kan? Gak usah pura-pura lupa deh. Gue minta maaf. Gue kemarin udah bentak lo. Gue ngasih ini karena dengar lo sakit. Ini buah-buahan supaya lo cepat sembuh. Dan sekarang gue sadar, gue tuh sayang sama lo sebagai teman. Sorry kemarin gue membentak lo dan bikin sakit hati lo. Woi, OMG, jadi apa sih gue di sini? Jadi nyamuk, iya. Tatap-tatapan lagi. Apaan sih, Fel? Cie, udah baikan lagi. Haha. Sorry ya, Zio, gue tadi nampar lo. Soalnya sih lo ngeselin banget. Oh ya, Lin, tolong itu dong obatin tuh bekas tamparan gue. Iya nih Lin, sakit banget tau. Kasih obat apa? Iya, bentar. Gue ambilin dulu. Lin, besok lo free nggak? Mau nggak jalan sama gue? Ke pantai. Besok lo ke rumah mama lo ya? Kan besok minggu. Nanti gue jemput ya di sana. Ya. Assalamualaikum, Alin. Zio kan? Aduh, udah lama nih gak ketemu. Ngapain kesini? Nyari Alin kah? Alinnya masih molor tuh di atas. Ada janji apa sama Alin? Kita mau ke pantai kan, ke sampai sore sih, sambil mau ngeliat sunset juga, boleh kan tante? Oh iya tante, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya boleh kok kalian pergi ke pantai. Bentar ya tepinya, tante panggilin Alinnya dulu, suruh mandi. Bentar ya. Iya tan.
Alin. Lah, kok gak ada? Tumben banget, biasanya masih molor jam segini. Lah, Mama, kok ada di sini? Ngapain mah tumben banget? Astagfirullahaladzim. Udah bangun kamu? Kok tumben? Astagfirullah, Ma. Anaknya bangun cepet salah. Anaknya bangun lambat salah. Maunya Mama tuh apa sih? Yaudah sana, itu Zio udah nungguin kamu di luar. Katanya mau ke pantai kan kalian? Hati-hati di jalan. Hah? Zio udah nungguin di luar? Sejak kapan, Ma? Sejak 15 menit yang lalu. Ya udah deh kalau gitu, aku pergi dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Yuk berangkat. Kok pakai topi sih? Ya kan di pantai panas. Kalau nggak pakai topi, ya siapa tahu nanti rambut lo kering. Lah, bener juga ya. Kok bisa-bisanya lupa? Ya udah kalau gitu bentar ya, gue ngambil dulu ke dalam. Tapi tungguin, awas ninggalin. Gue tabok loh. Let's go berangkat. Pegangan nanti jatuh. Iya, gue juga tahu kali. Wah, gila banyak banget orangnya. Wah, keren banget. Norak, kayak gak pernah aja. Idih, ya iyalah gue kayak gini, orang gue terakhir kali pas kelas 3 SMP kesini. Gitu dong dibilang norak. Gue itu udah kangen banget sama di tempat, tau gak? Ini surga jelas. Mau mandi gak lo? Gak, gue kan udah gede. Iya deh, spring gede. Bacot. Ah, gila, keren banget. Lah, topi gue. Woi, topi. Lah, topi gue malah terbang, anjing. Lah, topi. Ih, kok bisa terbang sih? Kenapa lo gue jelis banget? Ih, tapi gue terbang. Masa lo gue liat sih? Sekarang gue gak punya topi lagi. Makanya jangan bandel kalau dibilangin. Bacot sialan lo. Heh, gak sopan. Bodoh, kejar gue kalau bisa. Oh.
Bagus banget ya mataharinya. Apalagi ngelihatnya bareng orang yang gue sayang. Ya kan? Iya. Lin, lo ada nyembunyi sesuatu gak dari gue? Gak ada. Tapi kalau soal hati harus kasih tahu juga. Contohnya kayak tajet teman gitu. Gak, maksudnya yang mau lo ceritain aja. Gue mau mulai hari ini kita hidup tanpa ada dusta di antara kita, setuju? Setuju, tapi lo duluan yang ngasih tahu semuanya. Oke. Lin, gue punya perasaan lebih ke lo. Bukan seperti teman, tapi cowok suka sama cewek. Jadi lo mau gak jadi pacar gue? Apaan sih Zio? Candaan lo itu gak lucu tau gak? Gak jelas banget. Aneh-aneh aja. Gue ngomong serius, Alin. Gak bercanda. Gue ke toilet bentar ya. Izin ke toilet bentar. Tunggu, tungguin ya. Saran들 중에 같은 시간 같은 공간.